السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد طيب para pemirsa salam tv yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Alamin. Kemudian salawat dan taslim, salawat dan salam semoga senantiasa terucap dari lisan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pemirsa Salam tipi yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi berjumpa dengan saya Abdi Al-Dila Putra Dalam program program Tajwid Ini membahas tentang kaedah-kaedah Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar Sesuai dengan kaedah Sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas uh, tentang sifatul huruf ya kita telah membahas tentang sifatul huruf dan alhamdulillah kita telah sampai pada uh, apa namanya uh, sifatul huruf al-istila al-istila alhamdulillah kita telah sampai dan telah menyinggung sedikit uh, tentang tentang al-istila dan insyaallah pada pertemuan uh, kali ini kita akan Kembali menyambung atau melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Taib, para pemirsa, salam tipi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah kita katakan tadi bahwa kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifatul huruf yang berlawanan atau laha diddun yang dia memiliki memiliki lawan. Jadi sifat-sifat huruf di sini memiliki memiliki lawan yang telah kita bahas misalnya seperti al kemudian lawannya al kemudian asyiddah lawannya rokhawah kemudian yang ketiga ada namanya al-istila kemudian lawannya adalah al istifal. Nah, di sini kita ada sedikit uh, tertinggal ya, tertinggal pada sifat huruf asyidda dan rakhawah. Nah, di sifat huruf asyidda dan rakhawah ini ada satu uh, sifat lagi yang kita tertinggal yaitu namanya tawasud. Tayib, ada namanya tawasud. Nah, ini ini adalah uh, apa namanya? Seperti yang kita ketahui syiddah itu artinya huruf yang uh, suaranya ter tertahan atau suaranya sulit untuk keluar ketika mengucapkan hurufnya. Kemudian ar-rokhawah. Ar, -rahawah. ar -rahawah itu mengalir, mengalir suara ketika mengucapkannya. Nah, di antara syiddah dan rokhawah itu di pertengahannya ada nama sifatnya itu tawasud. Atau bainiyah. Bahasa lainnya itu bainiyah di antara keduanya maksudnya di antara syiddah dan rohwah dia tidak huruf syiddah tidak tidak huruf yang sem, uh, yang sepenuhnya tertahan suara ketika mengucapkannya dan juga tidak huruf rohwah dia tidak sepenuhnya mengalir suaranya ah seperti itu nama namanya adalah tawasud tawasud Nah, di antara dan rokhawah ada namanya tawasud. Nah, huruf-huruf uh, tawasud di sini telah disusun di dalam kitab uh, Tufatul Adfal, ya, disusun oleh Imam Al-Jazari, yakni ada beberapa huruf, yaitu huruf lam, kemudian huruf uh, nun, kemudian huruf ain, kemudian huruf uh, apa namanya? Huruf Ain, kemudian Mim, kemudian Ra. Nah, tersusun dalam kalimat Lin Umar kita tulis di sini huruf tawasud yaitu ada terusun dalam kalimat lin Umar. Taib. Nah, lin Umar. ciddah hurufnya adalah ajid qatin bakat huruf hamzah jim dal qaf ta ba kaf ta. Kemudian rakhawah adalah selain dari huruf ini, ya. Selain dari huruf huruf syiddah di sini. Nah, kemudian uh, kita telah mengambil contoh huruf rokhawah seperti huruf sin, ya tidak ada di sini. Dan juga tidak ada di tawasud, nah, ini yang kita tertinggal di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi huruf rokhawah adalah huruf yang uh, yang tidak ada di huruf tawasud dan tidak ada di huruf syiddah. Nah, maka tidak huruf-huruf ya, yang tidak ada di tawasud dan tidak ada di syiddah, maka itu adalah huruf rokhawah. Nah, Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh tawasud kita ambil huruf lam ya, lam. Alhamdu. Nah, ini contoh, contoh uh, dari sifat tawasud. Nah, alhamdu. Nah, di sini lam adalah berbaris, berbaris sukun. Nah, alhamdu. Seperti yang kita ketahui bahwa tawasud itu mengalir sedikit udara atau mengalir suara sedikit ketika mengucapkan hurufnya atau melafatkan hurufnya alhamdu tidak kita baca alhamdu nah, tidak terputus kalau kita baca alhamdu maka tidak terberikan apa namanya sifat tawasudnya nah, tidak nampak di situ tawasudnya artinya tawasud di sinilah mengalir sedikit dia tidak sepenuhnya keras tidak sepenuhnya tertahan suara ketika mengucapkannya dan tidak sepenuhnya mengalir ah, seperti itu alhamdu juga di contoh lain kita an'amta Ya, an'amta. Di sini ada dua huruf tawasud. Yang pertama huruf nun, kemudian mim sukun. Ah, eh, mim tashdid, eh, ya sukun maksudnya. An'amta. An'amta. Tidak kita baca an'am tidak kita putus. Kalau kita putus berarti sifat tawasud di sini tidak jelas. Nah tawasud seperti yang kita ketahui dia mengalir sedikit udaranya. Udah apa namanya? Mengalir sedikit suara ketika ketika mengucapkan atau melafalkan hurufnya an-namta an, an tidak an tidak kita putus. Nah itu sedikit mungkin uh, dari sifat huruf tawasud yang kita tertinggal pada pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita lanjutkan ke al istila Ya, pada pertemuan sebelumnya juga telah kita bahas al istila Hurufnya ada khasa dogtin til, Taib. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf isti'la. arti isti'la ada terangkat. Apa yang terangkat itu? Pangkal lidah terangkat ketika mengucapkan hurufnya. Seperti huruf kh Kho. So bo po wo ah juga nah, itu terangkat semua apa namanya pangkal lidah ketika mengucapkan hurufnya nah lawan dari al isti'la adalah al istifal al isti'la artinya terangkat al istifal artinya menurun maksudnya lidah tidak terangkat dia apa namanya tetap di di posisinya ya tetap di posisinya Contoh huruf huruf istifal adalah huruf yang tidak ada di huruf al-istila. Contoh kita ambil huruf apa namanya huruf ba. Contoh kita ambil huruf ba. Ah, huruf ba apalagi yang tidak ada di sini. Contoh huruf huruf sya. Nah, juga tidak ada di di uh, di al-istila. Nah, huruf ba kemudian huruf sya. Huruf ba. Nah, dia ketika mengucapkannya ba. Tidak terangkat pangkal lidahnya, tidak kita baca Bol, bol, tidak, tapi ba, ba, jelas. Kemudian sya juga begitu. Sya, sya, nah, juga tidak terangkat pangkal lidahnya, menurun dia. Maksudnya di situ tetap dia di posisi, di posisi semula, dia di bagian lidah itu. Sya, ba, sya, ba, nah, itu dia. Itu adalah pembahasan tentang al-isti'la dengan al-istifal. Kemudian kita lanjutkan ke ke, makhra, ke sifat huruf selanjutnya yaitu al al -Ijbaq. Nah, itu dia al itbaq. Yang keempat ada namanya al itbaq. Mungkin kita tulis di atas. hapus saja yang di sini. Baik. Al istilah yang keempat itu ada al itbaq. Al itbaq. Baik. Lawannya adalah al infitah. Al-Infitah yep. Al-Ijbak Lawannya Al-Infitah Nah kita akan bahas Apa itu al -it Nah, Al-Ijbak -it itu secara bahasa artinya menempel yep. Arti dari Al-Ijbak adalah menempel Apanya yang menempel Yaitu bagian Kalau bahasa di buku Tuhfatul Atfal dibilang Dikatakan bahwa Yang menempel itu seluruh bagian lidah Seluruh bagian lidah menempel ke langit-langit, terkhusus bagian pangkal lidah. Ya, terkhusus bagian pangkal lidah. Nah, maksud menempel di sini tidak sepenuhnya menempel ke langit-langit, tidak, tapi hampir-hampir menempel. Nah, di sini catatannya. Jangan kita menganggap nanti uh, seandainya kita bilang bahwa menempel ke langit-langit itu sepenuhnya menempel, tidak, tapi hampir menempel ke bagian langit-langit. Jadi huruf-huruf itbak adalah huruf-huruf yang ketika dilafatkan maka akan menempel seluruh bagian lidah terkhusus bagian pangkal lidah di sini. Bagian pangkal lidah akan ter akan terangkat ke langit-langit. Ah, huruf al-itbak itu ada empat huruf. Yang pertama huruf sod ini mudah. Kemudian dot kemudian po kemudian lo. Nah, ini huruf al itbaq Nah, huruf sod, lo, to, lo. ini huruf ada huruf huruf al itbaq Jadi huruf al itbaq yang tidak ada di huruf al itbaq maka itu adalah huruf al invitah. Ya, contoh kita ambil yang tidak ada di sini ada huruf ta. Ya, tidak ada di di huruf di sini huruf al itbaq juga. Misal, Uh, huruf kaf juga tidak ada di situ. Nah, ini contoh. Sebagai contoh. Nah, tidak ada di uh, di makhraj huruf, eh, sifat huruf al-izbak. Kita ulangi lagi. Al-izbak artinya itu menempel. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf ini, maka hampir menempel seluruh bagian lidah. Terutama bagian pangkal lidah ketika mengucapkan hurufnya. Contoh. So. Bo. To. Wo. ah uh, So. Bo. To. Wah, wow. nah di, di, di sini ada catatan, di sini ada catatan. Al itbaq adalah huruf tebal, dia juga huruf tebal, dan al itbaq ini lebih khusus daripada al istila Nah itu dia, al itbaq ini huruf tebal juga, dan dia lebih khusus, lebih tebal, lebih kuat daripada huruf al istila Ah dari pengucapannya, dari pengucapan dari huruf-hurufnya juga al isti al itbak ini lebih kuat dari al isti'la. Intinya seperti ini. Huruf al itbak sudah pasti isti'la. Tetapi huruf al isti'la belum tentu itbak. Ah contoh apa? Huruf kha. Ya, yang tidak ada di yang tidak ada di apa namanya? Yang tidak ada di itbak huruf isti'la yang tidak ada di itbak adalah huruf kha, ya. Huruf kha Kemudian apa lagi? Huruf lain. Ya. Kemudian huruf huruf uh, apa namanya? Huruf qaf. Nah, itu dia. Ah ini tiga huruf tiga huruf yang yang dia merupakan uh, al isti'la tetapi dia tidak huruf al itbaq berbeda dengan huruf empat ini sod to apa namanya sod dot to ini merupakan huruf al itbaq dan juga huruf isti'la Nah, jadi ketika mengucapkan huruf empat ini so, bo, to, mo, baik dia dalam keadaan uh, kasroh atau keadaan-keadaan tipis lainnya, dia tidak akan pernah tipis, ya. Al itbaq ketika dia dalam keadaan kasroh pun dia tidak akan pernah tipis. Contoh si, 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 apa namanya, ti, so, Ah, Dia bakal tebal terus tebal tidak akan pernah tipis. Ini kekhususan bagi al itbaq Berbeda nanti kita pindah ke huruf kh, lain qaf. Ketika dia berbaris kasrah misalnya, kh berbaris kasrah, apa? lain berbaris kasrah atau qaf berbaris kasrah, maka apa namanya? ketebalan dari huruf al istilah itu akan berkurang. Ketebalan dari tiga huruf ini akan berkurang. Berbeda dengan ini, ini akan selalu dia selalu tebal. Kalau ini berkurang, kita baca khi ri ti. tidak kita baca khoi khoi tidak karena kha ghain taf dia bukan termasuk huruf itbak tetapi huruf isti'la. Nah, huruf yang tiga ini ketika dia berbaris kasrah maka dia akan berkurang ketebalannya, berkurang ketebalannya. Khi tidak kita baca khi, khi tidak, tapi khi. Kemudian ri Kemudian ti. Nah, itu dia catatannya. Itu dia pelajarannya di ya, tentang huruf al-ithbaq dan istila. Kita simpulkan al kok lebih tebal, lebih kuat daripada al-istila. Lebih khusus al-ithbaq ini. Tayib. Nah, kita lanjutkan. Lawan dari al itsbak adalah al-infitah. Arti al itsbak tadi adalah menempel. Jadi huruf-huruf ketika huruf-huruf uh, al itsbak ketika kita ucapkan, ketika kita lafadkan maka akan menempel seluruh bagian lidah ke langit-langit. Ya Taib. Maksud menempel di sini kita tekankan lagi bahwa bukan bukan menempel apa namanya secara utuh, tetapi hampir hampir sampai ke ke langit-langit. Ke nah, kemudian lawannya al-infitah. Al-infitah lawan dari al berarti al-infitah lawan uh, maksudnya adalah huruf-huruf yang dia tidak yang dia terbuka seperti itu maksudnya terbuka ruang antara lidah dengan langit-langit nah, terbuka antara uh, lidah dengan langit-langit tidak terangkat tidak terangkat lidah ketika mengucapkan hurufnya contoh huruf ta nah, ketika mengucapkan huruf ta ta kemudian huruf Ka. Nah, dia di situ tidak kita baca to 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 tidak tetapi dia huruf invitah terbuka ruang antara lidah dengan langit langit tak tak kemudian huruf kaf ka Ka tidak kita baca kol ko. tidak nah, itu dia itu dia perbedaan antara huruf al itbaq dengan huruf al invitah taib kita lanjutkan ke uh, makhred, uh, sifat huruf selanjutnya yaitu ada namanya al-idzlaq lawannya adalah al-ismat. Taib. Hmm. Yang terakhir yang sifat huruf yang tidak yang dia memiliki lawan itu ada namanya al-izlaq. Al-izlaq. Kita kita bersihkan terlebih dahulu. Di hurufnya kha. Selanjutnya itu ada al-idlaq. Lawannya itu ada al-ismat. Nah, al-idlaq lawannya al-ismat. Apa itu al-idlaq? Nah, cara bahasa al-idlaq itu artinya adalah lancar. Maksudnya apa huruf-huruf yang yang menurut logika orang Arab itu mudah untuk dilafadkan. Nah juga uh, apa namanya uh, al idlak dengan al-ismat sebenarnya itu bukan bukan pembahasan dalam ilmu tajwid tetapi lebih condong kepada pembahasan ilmu nahu dan sorof. Namun uh, apa namanya Imam al-Jazari juga memasukkan al idlak dan al-ismat kepada sifat huruf kita ingatkan sekali lagi bahwa al-idlaq dengan al-ismat itu sebenarnya bukan pembahasan tentang tajwid lebih condong ke bahasa tapi lebih condong ke bahasa orang Arab. Taib al-idlaq kita ulangi lagi al-idlaq itu artinya adalah lancar yang menurut logika orang Arab itu mudah untuk dilafatkan Contoh hurufnya adalah tersusun dalam kalimat Farwamin lub. Ya, ini adalah huruf, huruf al-idlaq. min lub. Ada huruf fa, kemudian huruf ra, kemudian mim, kemudian nun, kemudian lam, kemudian ba. A. Menurut orang-orang Arab, logika orang Arab itu kita mudah untuk mengucapkannya. Tayyib. Lawannya al-ismat. Contoh yang tidak ada di uh, huruf yang tidak ada di sini adalah hamzah. Dan apalagi huruf ha. Dayib, huruf ha. Pertama huruf Hamzah, kemudian huruf Ha. Nah, menurut orang Arab, pengucapan huruf Fa misalnya, itu mudah. Karena apa? Huruf Fa itu berada di disyafatain. Di, apa namanya, lebih keluar dia. Nah, semakin jauh makhrajnya, seperti huruf Hamzah, seperti huruf Ha, semakin jauh makhrajnya di sini, kalau huruf Fa kan di, di syafatain. Kalau, apa namanya, huruf Al-Ismat dia di, Aqsa halqi. Jadi menurut logika orang Arab semakin jauh suatu makhraj maka akan semakin sulit untuk mengucapkan atau melafadzkan hurufnya. Ah, di situ. Kemudian kita ulangi. Fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Ah, itu semuanya huruf apa namanya? Huruf-huruf yang mudah menurut logika orang Arab untuk mengucapkannya. Huruf ta, tarful lisan. Kemudian mim juga Asyafatain, Nun, apalagi dia lisan. Lam juga lisan. Ba dia juga syafatain. Maka semakin keluar. Maka semakin mudah menurut orang-orang Arab. Dalam mengucapkan hurufnya. Berbeda dengan al-ismat. Yaitu semakin jauh makhraj. Menurut orang Arab. Semakin sulit untuk me mengucapkan. Atau melafazkannya. Para pemirsa Salam TV. Yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Telah sampai kita pada... Uh, sifat huruf terakhir yaitu yang, pemba yang pembagian lahal dun sifat huruf yang terakhir itu adalah al isma al dengan al ismat nah, itu telah kita bahas dan uh, alhamdulillah kita selesai selesai pada pada satu bagiannya Yaitu bagian yaitu dun sifat-sifat yang memiliki lawan Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu sifat yang tidak memiliki lawan atau sifat yang dia murni berdiri sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Uh, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.